SMK Negeri 8 Semarang dengan branding Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. SMK dengan pusat keunggulan caregiver yang terletak di Jalan Pandanaran 2 nomor 12 Kota Semarang. Siap melakukan pembelajaran tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa SMK Negeri 8 Semarang yang ibu cintai. Tahun ini memasuki tahun kedua pembelajaran jarak jauh. Ibu bapak guru sudah sangat rindu dengan kalian semua. Dan ibu yakin anak-anakku juga rindu dengan teman-teman, rindu dengan ibu bapak guru, rindu bersekolah. Untuk itu, sekolah telah menyiapkan pembelajaran tatap muka dengan standar protokol kesehatan. Silakan anak-anakku siap untuk masuk sekolah. Ibu akhiri dengan salam Idola, SMK Negeri 8 Semarang, Idola. Inovatif, disiplin, kolaboratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa memasuki gerbang sekolah dengan senyum, salam, sapa, dan tidak diperbolehkan berjabat tangan secara langsung. Pengecekan suhu. Melakukan cuci tangan. Ketika memasuki ruang kelas, siswa tetap menjaga jarak, memakai hand sanitizer. Menyemprotkan hand sanitizer dan melap meja dengan tisu. Selain melakukan protokol kesehatan di dalam kelas, siswa juga melakukan protokol kesehatan di ruang praktik dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak. SMK Negeri 8 Semarang menyediakan ruang isolasi dengan kebutuhan obat dan kelengkapan medis yang cukup. Setelah melakukan pembelajaran, siswa langsung pulang ke rumah dan dijemput orang tua. Thank you.
Setelah melaksanakan pembelajaran, petugas melakukan penyemprotan di setiap sudut ruangan, terutama yang sering tersentuh oleh tangan. Demikian serangkaian penerapan protokol kesehatan pada simulasi pembelajaran tatap muka di SMK Negeri 8 Semarang. Salam Idola, SMK Bisa.